Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, hari ini saya mendapatkan bungkusan kecil hasil COD barusan bosku. Saya coba akan lihat. Di dalam kantong kresek ini terdapat dus dan juga sebuah minuman. Kayaknya ini sirup. Dan sebetulnya sirup ini sudah saya pesan. Ini hanyalah bonus saja bosku. Sirup ini kelihatannya segar dan wangi bosku. Dan mari kita mulai. Kita review apa isi di dalam dus ini bosku. Ternyata dus ini kemasannya sangat ketat sekali bosku. Dipenuhi dengan lakban putih. Saya coba akan buka. Supaya tidak penasaran, mari kita sama-sama lihat. Ini adalah bosku, seekor burung yang dikemas sama penjualnya memakai dus bekas makanan cemilan. Satu paket dengan sirup tadi bosku. Ini lucu sekali bosku. Mungkin orang yang tidak tahu, ini disangkanya makanan bosku. Ada satu buah sirup dan dus yang bergambarkan kue cemilan. Namun ini tentunya bukan makanan bosku. Ini adalah burung. Burcil atau burung kecil. Saya akan coba lihat dan saya akan review juga. Saya akan perkenalkan mengenai burung ini, khususnya untuk para pemula yang saat ini mau memelihara burung kecil, yang mungkin di antara kalian ada yang belum begitu mengenali jenis burung ini bosku. Inilah jenis burung kecil yang mempunyai ukuran paling kecil, yang memiliki panjang tubuhnya kurang lebih 13 cm bosku. Jadi ini burung sangat kecil sekali. Dan burung ini unik dan lucu. Nah kebetulan lakbannya sudah terbuka. Kita intip dulu bosku. Dan coba saya akan ambil. Ini bosku. Mungkin di antara kalian ada pada yang mengenalnya. Burung apakah ini? Ini bosku. Cantik, merah, dan lucu. Ini adalah burung sepah raja bosku. Burung sepah raja memiliki panjang tubuh 13 cm. Dari ujung paruh sampai ke ujung ekor. Dan ini pun burung kelihatannya rawatan lama bosku. Karena di kakinya terdapat ring. Besar kemungkinan burung ini dipelihara semenjak masih kecil bosku. Ini bosku. Sangat lucu sekali. Dia memiliki paruh yang melengkung. Dan juga dia memakan nektar. Di alam biasanya dia menggemari saripati bunga atau buah-buahan bosku. Dengan paruh yang melengkung ini dan panjang, lalu kemudian lidah yang menjulur untuk bisa menjilat makanan tersebut bosku. Dan lucunya, burung ini mau bersuara bosku walaupun di tangan. Itu bertanda burung tidak stres walaupun dipegang bosku. Ada beberapa jenis dari burung sepah raja ini bosku. Kita bisa membedakannya dari warna bulu ataupun warna ekor. Dan juga kita bisa membedakannya mahkota yang ada di kepala. Ini bagus sekali bosku. Dari tadi dipegang, burung ini mau bersuara. Dan burung ini sangatlah murah bosku. Maka kalau di tempat saya, dia punya julukan adalah burung burca, yaitu burung raja. Namun kalau dilihat dari bentuknya, burung ini sebetulnya tidak recehan bosku. Menurutku ini burung sangat baik sekali dan bagus. Apalagi kalau dilihat dari bentuk dan warnanya bosku. Dan juga cara perawatannya sangat mudah bosku. Burung ini karena memakan nektar, jadi apa saja yang penting manis kita bisa sajikan. Seperti susu kental manis, madu, ataupun sirup bosku. Bahkan sekarang, karena jenis burung kurabi ini banyak sekali yang menggemari, maka untuk makanan pun banyak dijual di kios-kios bosku. Dan juga kalian bisa meraciknya sendiri bosku. Dan caranya insya Allah nanti saya akan buatkan videonya. Racikan apa saja untuk makanan burung ini yang baik dan bisa merangsang bunyi supaya burung ini bisa gacor. Insya Allah di video selanjutnya saya akan buat.
racikan-racikan atau rujak makanan burung ini, ataupun makanan burung sejenis kolibri bosku. Sekarang untuk jenis burung ini populasinya sangat jarang sekali bosku ini. Bahkan di tempat saya hampir sama sekali tidak terlihat penampakannya, karena mungkin banyaknya penangkap-penangkap liar dan burung ini. Walaupun ukuran tubuhnya kecil, namun warna bulunya sangat menyolok sekali bosku ini. Mungkin ada karena itu sangat gampang sekali untuk ditemukan. Jadi untuk teman-teman, untuk bisa mendapatkan burung ini, teman-teman bisa mencari di kios-kios burung. Namun teman-teman jangan heran ketika ada yang menawarkan jenis burung kolibri ini, yaitu separa raja dari Om Yokan, biasanya memiliki warna buru yang hijau, dan untuk warna yang sudah keluar merah biasanya terpisah bosku, dan harganya pun juga pasti beda dengan dari Om Yokan. Ada perbedaan warna bulu dari burung ini. Burung separa raja yang masih muda memiliki warna bulu hijau bosku, dan untuk jantan setelah menjelang dewasa akan keluar bulu-bulu merah dan memiliki warna biru kehijau-hijauan di atas kepalanya bosku. Dan juga ketika usianya sudah mapan akan keluar metalik dan warna biru tersebut akan melebar. Nah itu loh teman-teman, ciri burung separa raja yang sudah dewasa. Nah itulah teman, unboxing burung separa raja kali ini. Bagi teman yang berminat silahkan cari di kios-kios. Dan kebetulan untuk memelihara burung ini sangatlah gampang bosku. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia, dan sehat selalu bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.